dengan Mei. Cepat! Kembalikan bayiku! Dasar penculik bayi kamu! Bapak, terserah sama bapak perempuan ini mau diapain. Urusan saya udah selesai. Iya, nanti. Sudah, kita bawa aja ke rumah Pak RT. Ayo, bawa aja. Ayo, ayo. Halo, kemana dia pergi ini ya? Kemana dia pergi tuh? Jangan-jangan dia jamaan siluman lagi. Ya udah, ayo Pak.
habisin dia. Dia selalu mengacaukan rencanaku. Pak, sadar, Pak. Tidak ada apa-apa.
Ini semua kesalahanku. Apa anak kita jadi taruhan? Aku bersekutu dengan siluman ular itu. Ya udah, Mas Arya, kita nggak bisa memaksa Mas Arya untuk berubah sih kecuali dari diri Anda sendiri. Cuman pesan kami bahwa kita nggak pernah bisa ya milih orang bersikap seperti apa ke kita, dan kita bisa milih bagaimana kita menanggapi mereka. Kalau Anda memilih untuk menyakiti balik, dendam disimpan, saya nggak tahu itu habis sampai kapan. Dan ya seperti tadi disampaikan, bisa diri Anda sendiri yang menjadi tumbal, tapi itu pilihan Anda sendiri. Sebenarnya saya nggak jahat sebenarnya. Iya. Emang nggak jahat? Mas Arya nggak jahat? Saya percaya. Saya tuh nggak jahat. Tapi kalau misalkan ada orang yang mengusik keluarga saya nggak akan tinggal diam. Tapi kan bukan dengan cara seperti ini. Iya. Masih ada kok dengan cara yang baik. Ada banyak yang cara. Yang banyak cara. Saya berharap Mas Arya bisa menemukan kebahagiaan sejati deh, dengan cara yang halal. Terima kasih, Mas Arya. Mudah-mudahan Anda bahagia, dan mudah-mudahan cerita Anda bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Dan Anda boleh meninggalkan studio menembus semata batu. Terima kasih. Insya Allah saya juga maafin juragan.